Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang jadi Blackman. Hai, okay. Video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kita akan ya, gue sebagai Silverman akan mencari Ibrahimovic atau Rooney teman-teman ya. Karena sampai sekarang ya, gue belum dapetin Ibra atau Rooney dari sistem ngerol. Kalau trade bisa-bisa aja gue ya teman-teman, tapi ya kurang greget gitu teman-teman ya. Gue pengen banget gitu dapetin Ibra tuh atau Rooney yang ngerol gitu. Masa gue harus nunggu box drawnya keluar, kan masih lama teman-teman. Cobalah kalian coba ya teman-teman ya, buat kalian nih ya, yang mau berbagi buat gue gitu. Bang nih gue ada Ibra, gue kasih gratis. Ngarep banget gue. Ya di sini juga ada black ball only lagi teman-teman, ada black ball only. Ya di black ball only ini teman-teman kan ada Ibra nih ya. Gue kalau nggak dapet Ibra, dapet ini aja lah, dapet CR7 lah ya. Gue udah frustasi teman-teman ya. Gue udah ngerol di black ball only gratisan teman-teman semalam ya tadi pagi sama semalam gitu. Kurang lebih gue buka sekitar 15-an akun lah, pokoknya akun timbunan gue yang ada black ball only ini teman-teman. Dan ternyata satu pun juga nggak ada yang Ibra teman-teman. Tadi gue sempet dapet si Neymar ya, cuma gue nggak dapet Ibra teman-teman. Gue udah frustasi teman-teman, pusing gue gimana dapet Ibra nih teman-teman. Ada juga gold ball nih, kalau di gold ball plus sayangnya itu Rooney silver ball teman-teman, jadi nggak mungkin ada di gold ball plus teman-teman ya. Aduh, coba ada Rooney ya. Coba Rooney itu bukan silver ball, coba Rooney gold ball teman-teman. Aduh, nggak terlalu sulit gitu kan. Ya udahlah teman-teman, sekarang kita langsung aja yang menuju regular agent. Di sini gua kan 95.000 teman-teman ya. 95.000 berarti Rooney kan di posisi pemain tengah ya. Kayaknya mustahil banget sih teman-teman kalau kita misalnya mau dapetin Rooney sih teman-teman. Karena emang sih gua kan silverman, sering dapat silver ball, tapi kayaknya kalau dapat Rooney tuh langka gitu ya. Tapi kita coba aja teman-teman. Kita coba dulu di sini ya, di pemain depan ya, di penyerang ya. Coba kalian komentar di bawah siapa dari kalian semua yang pernah dapat Ibra bukan dari trade tapi dari regular agent ya. Mungkin kalian ngetes mau dapetin pemain lain, kayak contohnya dapet CR7 base atau apa, tapi ternyata nggak sengaja dapet Ibra. Coba komentar ya, apa nggak, gue mau tahu dari kalian ada nggak yang dapet Ibra tuh dari regular agent bukan dari ngetrade. Coba, karena kalau dari ngetrade udah biasa brother ya. Oke, langsung aja kita rekrut di sini brother, langsung aja tanpa banyak bacot ya di sini ya. Please dari Liga Italia dong, ini Liga Italia nih, tolong dari Milan cok, Milan anjay. Kenapa nomor 99 dan gold ball gitu cok? Gue butuh di Milan coy. Gue aduh milik lagi, udah banyak banget milik. Gue sering banget dapet pemain ini teman-teman. Ya di regular agent, kalau gue ngerol di regular agent ini orang muncul mulu ya. Ini gue rilis aja, Fransol tuh gue rilis ya. Kemudian Bozok gue juga rilis. Oke, Bozok rilis, Fransol rilis, semua gue rilis ya. Silver ball auto rilis kecuali dua pemain, yaitu KT2 ya, you know lah namanya ya. Namanya unik batu. Kemudian satu lagi si Rooney teman-teman ya. Rooney nggak mungkin gua rilis teman-teman. Kalau kalian mau nyari Rooney boleh bantuin gua. Coba siapa dari kalian komentar yang dapetin Rooney atau Ibra dari regular agent? Siapa? Coba ya. Gua mau tahu ada kagak gitu kan. Bang, gua iseng-iseng roll bang pakai 25.000 kemarin bang, tiba-tiba dapat Ibra bang. Wah anjay. Hoki banget lu bro ya. Mending akunya buat gua bro. Pengen banget gua dikasih anjay. Gua tuh ngefans banget sama Ibra teman-teman. Salah satu favorit gua tuh Ibra ya. CR7, Messi, Ibra itu apa? Favorit sih, tapi kan Ibra kan hilang lagi, ngilang tuh di PES ya selama berapa tahun. Kemarin tuh kan PES 2018 masih ada ya, kemudian dia hilang di PES 2019 Mobile, sedih gitu kan, black ball petir hilang satu gitu. Nah sekarang gue mau tahu nih teman-teman ya, kan Ibra kembali lagi ya, ilah free agent teman-teman, ampas sudah lah. Aduh, free agentnya ampas teman-teman, silver ball. Wah, Amrabat kan, kemudian Mitrita. Aduh, males banget gua ngeliatnya silver ball berjejer gini. Gak usah senyum-senyum lalu Edric nih. Aduh, lu tau gak gue butuh black ball ya. Black ball itu yang warna bolanya hitam. Jadi kalau lu silver ball jangan datang ke gua cok ya. Percuma lu datang ke gua rilis ya. Gak ada dari sononya, dari zaman beta Silverman tuh pasti merilis silver ball. Buat para silver ball biar lu gak sakit hati, mendingan gak usah datang ke gua. Pasti gua hilangan ya, pasti gua babat lu. Oke, sekarang di sini ada pemain tengah sama penyerang teman-teman. Gue lebih pengen kalau pemain tengah nih, gue ngincernya Rooney, tapi agak susah sih teman-teman. Coba aja ya teman-teman ya, kan gue silverman, kalau gue dapat silver ball dan dapat Rooney auto bahagia gue. Coba ya sekali aja kita rekrut, apakah Rooney berhasil gue dapatkan nih brother. Coba ayo. Aduh, bukan dari Inggris teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau ada silver ball, nggak apa-apa, nggak apa-apa nih, ada Rooney kan. Aduh nggak ada teman-teman. Rooney itu AMF ratingnya 76 teman-teman ya. Karena kalian bukan Rooney dan berjejer kayak gini, gedek banget gue ngeliatnya, sepet mata gue nih. Gue rilis kalian semua ya.
Aduh, nah sekarang kita ke Black Ball Only ya. Inceran gue Ibrahimovic, tapi kalau nggak dapet it's okay, ya udah. Inceran gue sih Ibrahimovic, kalau nggak dapet ya CR7 bodoh amat. Konami gue nggak mau tahu ya. Kalau sampai bukan Ibrahimovic, lu harus ngasih gue CR7 bodoh. Titik nggak pakai koma, bodoh ya. Tanda seru tuh. Oke, kalau sampai gue nggak dapet Ibra, gantinya CR7 bodoh. Maksa gue teman-teman ya. Ayo ya, please ya, di sini harus dapat Ibra. Kita harus nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman keempat. Coba ya, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus Ibrahimovic. Mantap, Liga Italia dari Milan. Ayo, aduh, dapat dari Munchen ini gue teman-teman. Kayaknya Munchen nih. Ah kan? Aduh, harapan ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan teman-teman ya. Dapetnya Kimik gue teman-teman. Aduh, pengennya Ibra. Kalau nggak Ibra CR7, tapi Konami masih aja. Cobalah kalian ya. Coba sekali gitu kalian coba ya. Bang, gue lu kirim gini teman-teman ya. Bang, lu bisa DM ke gue nih ya. Bang nih bang, coba lu lihat gue dapat Ibra. Caranya kayak gini-gini. Coba teman-teman. Gue pengen banget dapat Ibra dari ngerol teman-teman. Aduh. Wah itu, aduh Ibra tuh salah satu favorit lah. Nggak tau kenapa gitu ya. Gue Ibra tuh momen paling gue inget adalah saat dia itu Swedia lawan Inggris yang dia salto dari jauh ya. Mantep banget, mantep itu. Oke sekarang di goal plus nih teman-teman ya. Di goal plus ini, ayo dari Liga Italia, ayo dari Juve nomor 7, ayo. Ya dapetnya goal plus cok. Gue pikir Liga Italia mau ngasih gue CR7 kayak Dybala kayak. Ini gue rilis aja teman-teman ya. Gue rilis aja teman-teman ya. Lumayan jadi 25.000 GP kan, kita bisa ngeroll sekali lagi. Gue penasaran, masa sih gue gagal sih Silverman, masa sih gak pernah berhasil gitu dapetin Ibra di regular agent. Ayo dong rekrut dong. Ayo Silverman, you can do it gitu. Aduh, udah ampas teman-teman kalau udah kayak gini benderanya mah. Ampas sudah. Ampas. Rilis. Gua rilis ya, makan tuh ya, mampus lu pada datang ke gua, lu bodoh amat. Gua rilis lu Silver Ball. Udah dibilangin jangan datang ke gua gitu, kecuali Rooney boleh datang ke gua ya. Aduh, yaudah teman-teman kita beralih aja ke akun berikutnya dulu. Oke, brother, ini akun selanjutnya ya. Ini itu oke, 95.000 GP lumayan, 3 kali bisa. Coba goceng lagi, ada yang 100.000 bisa 4 kali gitu, tuh. Oke, ya, jangan menyerah untuk mendapatkan Ibrahimovic. Ayo Ibrahimovic, gua kepake jurus kanan kiri dulu kali baru mau nurut dia datang ke gua ya, brother ya. Ke kanan dan ke kiri, mantul kan. Ibra, tolong dong Ibra. Gua favorit banget sama lu Ibra ya. Ayo, lu itu adalah sang petir yang akhirnya kembali, meskipun sekarang dia kembali ratingnya 85 ya. Sebelumnya dia petir teman-teman, sebelum hilang dari PES Mobile petir dia teman-teman. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu Ibra makin bagus nanti mainnya di Milan, mungkin dia bisa jadi petir lagi, nggak ada yang tahu teman-teman. Coba aja kalian komentar, bang menurut gue Ibra kayaknya bisa dah jadi petir lagi. Oke coba ya. Oke, meskipun sekarang nggak ada wajahnya di sini kan ya, di sini cuma gambarnya ya gini doang teman-teman. Semoga nanti di fix sama Konami ya, wajahnya ada, kemudian nanti animasi juga makin mantul gitu pas dapat Ibra ya. Langsung aja kita rekrut brother ya di sini. Oke, tolong dong Liga Italia dong, cok. Aduh, udah nggak beres kalau kayak gini mah. Susah amat, cok. Nomor 7. Sayangnya bukan dari Juventus, cok. Dari Tianjin. Kalau nomor 7 dari Juventus, beh. Jungkir balik gue teman-teman, dapat CR7 dari regular agent, bayangin cok. CR7 di regular agent momen sangat langka, cuk. CR7 Messi Neymar di regular agent tuh langka, cuy ya. Pernah sih, pernah dulu gue waktu sistem ngerol kan kita ada apa ya ibaratnya ya. Di sistem ngerol itu kita ada ya kayak apa ya yang biasa kita lakukan gitu, rutinitas trik yang biasa kita lakukan 13 detik, 16 detik. Kita tos setelah berapa black ball dan pasti berhenti di samping black ball. Terus kalau kita beruntung kita glitch dan macam-macam gitu kan. Itu waktu sistem ngeroll ada sensasinya, sensasi marah, sensasi bahagia. Kalau sistem animasi gue kurang suka teman-teman ya. Jadi kayak gini doang, langsung kebuka gini gitu. Lanjut lagi, ayo Liga Italia dong, tolong. Aduh, ampas cok, gini lagi dong. Udah Pablo, gue dapet Pablo cok. Simon Quito, aduh Kyoto, rilis nih. Senyum aja lu ngeliatin gua lu ya. Bahagia banget lu ya karena gua enggak dapat black ball, kampret banget lu. Gua rilis lu. Oke, sekarang kita posisi pemain tengah teman-teman. Kalau gua dapat silver, kalau dapat Rooney nih, bahagia gua. Ayo Rooney. Ayo Rooney. Rooney Liga Inggris. Ah.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Ada runinya enggak, lihat dulu nih. Juga aduh kronik. Ah, susah banget cuk dapetin runi sama Ibra cuk kalau dari ngerol sumpah dah. Kalau dari track lu punya 3 pemain kembar Black Ball sama Silver, ya lu udah bisa ngetrack jadi Ibra sama Runi. Kalau dari ngerol itu sangat sulit, brother. Aduh. Kalian sangat beruntung kalau seandainya kalian mendapatkan 2 pemain itu dari regular agent. Ya mungkin kita harus menunggu box draw-nya dulu kali ya kalau mau dapetin Ibra biar gampang gitu kan, kalau di box draw enggak terlalu sulit. Kecuali di spesial. Kalau di spesial kayak misalnya Ibra ada di Legend Sword Fight ini, teman-teman. Contohnya ya, misal Ibra ada di sini 105 pemain. Ya sulit sih, sulit teman-teman, tapi ya mending lah kan daripada di regular agent kan. Kalau misal di box draw Ibranya, ya kalau lu punya GP banyak juga udah pasti bisa dapat. Ya apalagi kalau lu bisa bikin sold out box draw pasti lu dapat kalau Ibranya di box draw. Oke, sekarang kita langsung aja menuju Gold Ball Plus dulu lah. Gold Ball Plus dulu, ayo ya. Apakah Silverman sukses mendapatkan Black Ball di Gold Ball Plus? Oke, Liga Inggris nih, kita lihat nih. Ih, mantul. Gokil, cuy. Alisson lagi, coy. Waduh, petir, brother. Waduh. Mantul, bet mantul, coy. Hah? Dapat Black Ball petir di Gold Ball Plus. Bukan Black Ball, teman. Bukan Black Ball only. Di Gold Ball Plus ya. Notabenenya ya seorang Silverman gitu, teman-teman. Dapat Black Ball di Gold Ball Plus. Waduh mantul kan. Dapatnya enggak tanggung-tanggung, teman-teman. Petir yang ratingnya 90 ke atas. Aduh. Hoki ben hoki juga mantap. Nah, jangan ampe ketuker nih ya. Jangan ampe tadi di Gold Ball Plus Alisson, di Black Ball only ece-ece Black Ball-nya nih. Kalau yang ratingnya 85, kalau Ibra enggak apa-apa deh ya. Tapi kalau misalnya gua ya, kalau misalnya yang rating 85 selain Ibra, gue pengen dapetin si De Jong lah ya. De Jong gue pengen ya, Bonucci pengen, kemudian Depay. Kalau yang rating 85 ya, yang gue suka itu yang gue sebut tadi itu 3. Siapa lagi ya, itu 3 itu Ibra yang penting. 85 ya Ibra, ayo Liga Italia Milan, ayo kita nyanyi lagu kebangsaan ketiga. Aduh udah gagal teman-teman, nggak mungkin Italia nih kayak gini. Aduh dapat dari Madrid, kita lihat dapat siapa nih, nomor 8 teman-teman. Toni Kroos, mantul ya. Toni Kroos tuh dulu petir teman-teman ya, kalau kalian tahu PES 2019 Mobile. Iya kan, 2019 Mobile kan dia ratingnya 90 ya teman-teman, sama kayak Modric. Yaudah lah ya, lumayan teman-teman. Yang bikin lumayan adalah kita dapat sukses mendapatkan Black Ball teman-teman. Black Ball di Gold Ball Plus. Coba kalian komentar coba di bawah, siapa yang pernah mendapatkan Black Ball. Kalau Silver, gue gak tahu kenapa ya teman-teman, gue di Silver Ball Plus daripada Gold Ball Plus. Gue lebih sering dapat Black Ball di Silver Ball Plus, tiket Silver Ball Plus. Jujur nih gue teman-teman, selama gue main PES Mobile, tiket Silver Ball Plus, gue lebih sering dapat Black Ball dari tiket Silver Ball Plus daripada tiket Gold Ball Plus. Gak tahu kenapa, padahal kan Silver Ball Plus lebih sulit kan ya. Nah tapi sekarang gue sukses dapetin Black Ball di Silver di Gold Ball Plus, dan akhirnya dapetnya nggak tanggung-tanggung, langsung Alisson ya, petir 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 mantul. Coba kalian komentar, bang gue juga pernah bang dapet si CR7 di tiket Silver Ball Plus. Bang gue waktu itu waktu di PES 2019 Mobile tiket Gold Ball Plus gue dapetin si Hazard bang. Coba kalian komentar, gue mau tahu sehoki apa para Silverman squad yang ada di bawah. Ayo coba kasih tahu gue nih ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time, bye bye.